Nah ini gini nih, kelepannya sudah di luar. Ini nggak ada agenda politiknya sama sekali. Beliau cuman silaturahmi ke rumah temannya. Nah, beliau dicegat di luar seperti ini oleh warga sekitar rumah-rumah ini. Nah, untuk agenda... Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang... Penting Pak Anies jadi dulu sehat walafiat dan panjang umur. Kenapa Bapak pendukungnya yang banyak? Kenapa berharap Pak Anies jadi Ibu? Apa Pak? Kenapa Ibu berharap Pak Anies jadi? Berharap biar apa? Indonesia dari dijajah sama orang-orang yang tidak berpengaruh. Siap, Profesor. Ya, Profesor. Siap. Ada doa-doa buat beliau. Doa-doa buat beliau. Doakan saya yang umur dan sehat selalu. Bapak Anies. Oke, selamat siang sobat-sobatku semua. Nah, ini gini nih, kelepannya sudah di luar. Ini nggak ada agenda politiknya sama sekali. Beliau cuman silaturahmi ke rumah temannya. Nah, beliau dicegat di luar seperti ini oleh warga sekitar rumah-rumah ini. Nah, untuk agenda beliau sendiri datang ke sini ini nggak ada yang tahu, nggak ada, nggak, ya kita nggak nginfoin atau apa gitu kan. Ini memang datang secara senyap-senyap, tapi namanya warga dari tetangga. Satu tetangga ngomong-ngomong akhirnya ya menggeludak begini. Ya memang nggak dapat dihindari. Mau nggak mau Pak Anies saya harus terpaksa gini nih. Ngelayanin warga-warga sekitar rumah beliau ini untuk berfoto-foto. Gitu deh teman-teman. Oh ini mereka nih pada nggak tahu gua nge-videoin. Nah ini suasananya seperti ini. Nah itu teman Pak Anies. Kita beliau mau bergerak aja mereka. Pokoknya intinya Pak Anies akan selalu dihalangin oleh warga untuk berfoto-foto. Ini bukan di daerah sini aja nih teman-teman, ada bukannya ada merek, ada bangku. Sampai merah-merah mukanya. Panas, Cuk. Panas. Minggir, Bu, numpang lewat dikit, kasih jalan. Ini kayaknya emak-emak pulang dari pengajian atau dari mana nih? Kita juga nggak tahu nih dari mana mereka. Tiba-tiba muncul aja di sini. Aduh. Ya pokoknya intinya mereka ini warga-warga sekitar sini semua ini. Warga-warga sekitar, oh iya, posisi kita berada di Cianjur. Kita mau, ini arah pulang ke Jakarta. Oke teman-teman, udah dulu. Terima kasih. Seperti biasa, tetap sebarkan kebaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di lokasi berikutnya. Oh ya, satu lagi teman-teman, tetaplah berjuang bersama orang-orang baik. Kalau bukan kita yang menolong orang-orang baik, siapa lagi? Oke, dah itu aja. Yeah, thank you. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang